Master Sunrise Expedition. Halo Sobat Touring, kita kembali di episode ke-26 Master Sunrise Expedition. Hari ini kita berencana ke Adonara, namun sebelumnya kita diajak oleh Prita dan kakak Ambo untuk mengunjungi Istana Raja Larantuka, sekaligus akan disambut oleh Bapak Raja. Jadi, kami menitipkan beberapa barang di hotel sebelum berangkat dan kemudian kita berkumpul di Hotel Asa di depan kamar Prita. Kondisi terakhir. Kalau kalian penasaran siapa yang namanya Prita, nah ini. Dari kemarin diobrolin terus di dalam intercom ya, ini orangnya nih, lady biker, single fighter dari Jambi. Nah, ini penghubung kita dengan Raja Om Ambo. Keturunan raja juga. Don Gaspar. Oke, yuk kita berangkat. Jadi kita ngikutin Prita, Om Ambo udah nunggu di Istana Raja. Enggak, Pade ini kemana ini? Loh, belum nyala tadi ini. Enggak tahu. Tadi sih nyala. Pade? In 300 meters. Ini jalannya sih cakep ini. Maksudnya view-nya. Jalannya kagak. Sebetulnya jalan tengah lebih enak, lebih halus. Wow. Itu si anu pakai GPS apa? Enggak tahu. Kenyang juga loh dia. Nah, makanya. Ya tadi malam itu kok ini tuh. Enggak. Ini jalur yang samping laut, Pak De. Tadi malam kita kan lewat yang tengah. Yang jalannya bagus. Ini mepet banget ya sama air ya. Naik dikit udah luper ini. Ade, maju, Ade. Hah? Maju. Maju. Moh. Moh. Lurus terus. Bener, lurus terus, Mas Ian. Wow, ini jalan satu arah ini. Iya, disuruh putar balik. Ayo balik. Dasar anak-anak. Atau karena nggak pakai helm? Iya mungkin. Ini mobil parkir arah sini semua. Nggak, atau apa kayak gitu? Apa kayak nana dalam kali? Oh, cepanter-panter kok arahnya ketinggalan ketutup truk kok. Iya, aku udah di depan truk, truk merah toh. Iya benar, pinter sampean. Istana Raja Larantuka. Nah, itu ada orang ya, Obu. Adik itu. Turun dulu. Iya, tangan ya. Pegangan aja. Nah. Iya, naruhnya tuh. Udah. Oke. Hei, awas lugur, Pak De. Cok pedakilan. Ada pasir. Oke, sampailah kita di Istana Raja dari Larantuka. Running from all things at once without thinking twice, and I knew it would catch up
and that we would be the ones left behind. Namanya Master Sunrise Expedition. Jadi di setiap titik dalam perjalanan kami, kami melakukan charity, donasi, ada yang ke panti asuhan, rehabilitasi anak cacat, terus rumah ibadah, dan lain sebagainya. Nah ini tujuan terakhir kami dalam perjalanan dari Surabaya ini, Bapak Raja. Nah, jadi nanti setelah dari sini kami ke Adonara mau berkunjung ke tempat yang kena banjir bandang. Oh iya. Ya, di situ lah kami mungkin sedikit akan memberikan donasi di sana sebagai bentuk kasih kami gitu ya, dari apa namanya tanah Jawa juga kepada saudara-saudara yang di timur. Ini apa namanya destinasi terakhir dari perjalanan kami saat ini, Bapak Raja. Setelah ini kami kembali ke ND dan balik ke Surabaya. Itu jadi setiap titik kita selalu melakukan itu. Terima kasih. Sama-sama. Sementara kami berbincang, Pakde berjalan ke bagian belakang untuk melihat sisi lain dari istana ini. Dan tibalah saat kami harus pamit untuk melanjutkan perjalanan ini. Wah, sudah langsung ringan, Bapak Raja. Come seek me out. Satu arah ini, enggak boleh. Satu arah. Iya, nanti di sana naik. Satu arah ini. Naik ke sana. Kanan-kanan. Satu arah. Satu arah. Kita tunggu di mana kok? Pita yang tahu. Hah? Pita yang tahu. Iya. Itu belok kanan aja naik ke atas kan langsung. Itu belok kanan naik. Iya. Si mana ya? Lah, jalan. Pokoknya cari yang jalan gede. Iya, naik aja. Oh. Oh, jelek. Oh, tuh. Bukan. Satunya lagi. Nah. Oh, ngebut aku. Wes ngebut to wes. Oh, nah sing ngebut kok aku gak ro dalanku. Podho aku yo gak pasang GPS kok. Aku kan gak ngerti we. Dari semalam itu anunya di mana pelabuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu loh, pelabuhan laut itu loh. Iya, berarti depan kanan ya. Yo. Oh, ditutup ah. Tak ditutup. Gak bisa. Gak boleh. Oh, kita diarahkan lewat jalan atas ya. Iya. Jangan lewat tengah-tengah ini, bingung nanti itu lewat tengah-tengah. Vaksin. Aduh, bater. Gopoan aku. Masya Allah, sampai kaget aku. Coba sih ngomong kemarin. Ada. Wis disuntik lah, tidak ngomongnya bawa antar vaksin. Tuh, ya jangan disikil di Jawa, Bapak Raja. Iya. Tadi udah ditepuk langsung. Lurus, karena gak boleh. Kok nanti? Tanya aja ke pelabuhan. Ke pelabuhan. Ya. Oh, pelabuhan. Oh ya, pelabuhan. Ya. Oke, terima kasih. Iya. Iki dikawal ambek wong arep iki nang pelabuhan ngono ya. Oh iya. Wis ngatur kok wong. Pak, permisi. Ya. Kalau mau ke pelabuhan yang untuk kapal kayu menuju Adonara. Oh iya, Bapak lurus saja. Oke. Okay. Karena nanti sebentar ada lewat pertokoan. Sebelum masuk terminal, ada lorong masuk. Pelabuhannya ada di situ. Oh, di situ ya. Oh. Oke, siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pak, permisi tanya, untuk ke pelabuhan kapal kayu menuju Adonara? Ini ya, masuk ini ya. Oh ya, terima kasih. Benar kiri. Benar. Benar kiri. Ada lorong itu. Benar, Pris. Aku sing salah, Pris. Sip. Mundur, Pak De. Tenang aja. Kan motor enteng. Iya, mundur, dorong dong.
Hah? Dorong pakai kaki. Dorong pakai mesin lah. Oh, ya, dorong pakai mesin. Berarti awak dewe cari makanan di situ dulu, ngopi-ngopi, enaknya. Oh, di situ si Ambu. Ada tempat itu enggak? Nanti Pak De kalau dijemur kayak gini tuh ya overheat enggak? Enggak, aku tadi kan ngomong sama si Ambu. Ya, kita tunggu di mana? Kata Ambu kan nganterin itu, tunggu di tempat makan malam kemarin. Malam-malam itu loh. Terus kalau kita memang kalau langsung ke pelabuhan sini ya kasih tahu Ambu kita tunggu di sini. Cuma di sini enggak ada tempat nongkrong. Kalau kita keluar dulu di tempat nongkrong dekat-dekat sini nanti Ambu nyamperin. Mau ke Adonara? Iya. Ya, apa? Mau tunggu dulu, tunggu kawan dulu. Iya, nanti sini aja. Ada ruang tunggu sini juga. Oh, ada ruang tunggu juga. Iya. Ada ruang tunggu. Masuk aja situ. Nah, kalau gitu sampai enak. Berapa? 3 motor. Satu motor 3,5 berarti 10,500. Ya, makasih. Udah gitu aja. Udah pita, gas. Pit, udah. Udah. Pak De melenceng kemana itu? Pak De, kemana dirimu? Oh, di situ. Itu ada banyak warung. Oh, ini warung-warung kan? Ya udah. Iku. Jangan aja koe. Kalau warung itu sebagian milikku si Sopo Oberti. Udah dipilih di sini kok. Jadi di sini kasih nasi merah, lauknya ambil sendiri. Cakalang, teri, tahu, bihun, sama daun pepaya. Wena ire, Pak Dire. Nikmat Pak De. Segera setelah selesai makan, kami pun merapat ke kapal yang sudah dipersiapkan. Cukup ngeri juga dengan proses naik dari kapal ini. Hanya menggunakan sebuah papan kayu dan juga ombak yang lumayan besar. Karena motor kami besar dan berat, jadi butuh banyak orang. Dan seperti biasa, harga menjadi melambung. Dari sekedar 40-50 ribu per motor, menjadi 200 ribu untuk 2 motor. Tapi akhirnya dek ini jadi kita sewa semua. Jadi kapal langsung berangkat. Perjalanan kapal ini cuma 10 menit saja, karena memang jaraknya sangat pendek. Pada saat menurunkan dari kapal, lebih keren lagi karena harus menyeberangi satu kapal lagi sebelum akhirnya naik ke daratan. Cakep juga dari sini. Iya. Wih. Gitu. Kayaknya pulaunya gunung toh yo. Iya. Awas hati-hati. Jangan main nyuruh tempat di luar. Eh. Lu kok aku yang bisa hati lu. Masuk pita. Dari awak aku ngomong hati-hati harus berjodoh. Masuk kambing ini mau sing salah tadi. Iya. Otak. Ber. Iki dua tek nah aku tek. Berarti dikasih gunung ya. Terang juga iku yo.
Ayo, ayo. Satu jam ini perjalanan. Berarti sepeda motor ya udah bensinnya enggak. Oh minggu sih. Enak ya ambil rokoknya ini. Iya, tak ada cekak, kawasan, gak ada teman. Lul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 . Enggak. Asu kon, apa muka tan kon? Ayo kon. Asu. Harto itu. Tada-tada, jilubah, hati-hati ya. Bapak pembangunan Karno, Bapak kemerdekaan SBY ku Bapak. Kok ditegak, boh ya dibantu, disetut gitu kek. Wah, malang gitu. Awas, nanti sakit hati lo digituin lo. Gak kauyu kok cek ketawa. Hati-hati ada pelabuhan, pelabuhan Tanah Merah. Tadi banyak pelabuhan kecil-kecil gitu kali di sini. Sebentar ya, cepet ya. Duk 10 menit nyampe. Tapi salut aku, sing anu wis kulino deh. Ngungkit-ngungkite lho kok sawane gampang. Aku omah nang kene kerasan gak ya. Pakde. Oh, ono pisang lah deh. Yo mau tak celok. Pisang ambe nenas. Asisten nyari bingungi kok anjen asisten nyari. Saya beli bensin, saya beli bensin. Cuci motor pisan kok ora enak rek nang kono rek. Masih kowe sak kon-kon iso tuku bensin iku enak yo. Iku lho katokmu yo gur. Ayo dadah. Ya dong, guyu-guyu lah. Ngomong ini lapo ini. Ayo tuh, gocekan turun-turun kabel kudu. Mesti ini kiri kanan ya, Pak ya? Iya, saya cari situ kadep kanan, situ kadep kiri kan enak. Oh enggak, yang bener ya, Pak De situ yang gonceng. Iya, iya. Mandi sih, Pak De. Mandi sih, Pak De. Mau aku ditinggal kita. Bingung aku. Kamu bagus ya, tempatnya banyak kelapa muda ya. Kayak aku dumet nih gitu berarti. Ini mulai aku telu kelapa muda. Iya nenek dewe. Iya. Aduh kesepatu. Rumah tuh aku. Aku tadi misuan ini ya. Dikurangi guyone ben gak misuan. Saatnya dari iya. Kemarin malam ya Pak ya. Iya kok. Wah ini setan ini mulai muncul meneh. Ini harus ditekan lagi. All of my friends say girl you better take care. Cause that man is trouble. You best beware. Hold it down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me, so oh yeah, cause I love you. Sebentar, Pit, biar dibantu, Pit. Tar. Tar, tangkat dulu. Bisa. Yuk. Tar. Gak apa-apa, aman. Aman.
Enggak, dia ngeremnya enggak. Enggak nutut ngeremnya. Enggak nutut. Jadi aja dicendot-cendot ngono. Kamu dun sih ya? Iya, iya. Ya, inilah mekanik handal kita. Jauh nih, datengin dari Surabaya. Nah, itu. Konsentrasi. Konsentrasi. Apa aja bisa jadi konten. Makin di, makin dibuka, makin brodoli. Pak De, ya. Jangan ada baut susu ya. Ya, masih ada bisa beli. Yang ini aman. Besok aja ya. Gini ya. Ini. Yang sebelah kiri jatuhnya di sini, yang sebelah kanan jatuhnya di Adonara gitu. Oke, lanjut lagi. Awas, awas. Ada. Uang yang saya keluarkan di episode ini bantu support channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Follow Instagram saya di @hayuktouring. Terima kasih. Oh, ini bekas banjir bandangnya ini.